Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat YouTube, jumpa lagi dengan Liza Deavina Channel. Hari ini saya mau berbagi resep steam ikan Sun Tau Tau Si ala Chinese food Hong Kong style, simple dan mudah. Ayo teman-teman kita simak videonya. Kita siapkan yulam atau ikan, bawang putih, jahe, cabai rawit, tausi, daun bawang. Bawang putihnya kita cincang halus. Jahe kita iris seperti korek api atau sesuai selera kita. Daun bawang kita potong sedang memanjang. Cabai rawit kita iris kecil-kecil. Tausi kita cincang kasar. Ikannya kita bumbui 1 sendok teh tepung maizena, setengah sendok teh kaldu ayam, 1 sendok teh lada putih bubuk, 1 sendok teh minyak wijen. Tambahkan tausi yang sudah kita cincang, jahe, cabai rawit, 1 sendok teh kecap asin, aduk sampai merata, dan tambahkan pula bawang putih cincang. Aduk sampai merata supaya tercampur. Kemudian kita taruh piring dan kita susun satu persatu. Bila suka pedas, bisa ditambahkan cabai rawit yang lebih banyak lagi. Setelah airnya mendidih, kita steam ikannya selama 8 menit. Setelah ikannya matang, kita taburkan daun bawang agar lebih harum dan gurih. Steam ikan Sun Tau Tau Si ala Chinese food Hong Kong style, mudah dan gampang, sudah siap untuk disajikan. Selamat mencoba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.